Ya, jumpa lagi sobat YouTube semua ya dengan saya Rudi Kurniawan Channel. Jadi malam ini saya sobat ingin membuat lampu sepeda motor ya dari bola lampu LED ini. Jadi saya akan melepas tadi sudah saya ukur yang mana yang hidup ya. Ini lampu LED rusak sobat. Jadi sudah saya ukur yang hidup. Saya lepas ya, cukup dipanaskan aja sama korek api bawahnya, dia akan terkelupas sendiri sobat ya. Ini dia ya yang lepas saudara-saudaranya. Ini saya ukur voltasenya sekitar 3 volt setengah sobat. Ini saya balik dulu ya. Jadi ini yang solderannya besar sobat itu negatif ya, yang kecil positif. Jadi ini saya tidak memakai resistor sobat, saya akan serikan aja ini ya. Lampu LED ini saya serikan jadi sekitar 4 buah sobat ya. Jadi dia kalau diserikan dia 3 volt setengah kali 4 sekitar 12 14 volt sobat ya. Jadi tahan dia untuk aki sepeda motor yang 12 volt tidak putus sobat ya. Kalau kita paralelkan dia tetap 3 volt setengah sobat. Jadi kita bisa menurunkan tegangannya memakai resistor ya. Resistor sekitar 320 volt bisa sobat, 220 volt bisa juga ya. Jadi ini caranya sobat ya, saya serikan positif negatif ya, jadi 4 buah lalu saya solder ya, saya gabungkan jadi positif dengan negatif disolder, positif dengan negatif disolder. Jadi ujungnya ini tinggal positif sama negatif kita kasih kabel sobat. Nah, macam ini sobat ya. Jadi yang merah positif, yang hitam negatif. Yang saya kasih lem bakar sobat. Biar dia tertutup dan kuat sobat ya. Ya ini udah jadi sobat. Kita akan coba ya. Kita akan coba langsung ke aki sepeda motor sobat. Ini tidak memakai resistor sobat ya, karena ini kita serikan sobat. Ini langsung ke aki sepeda motor 12 volt sobat. Ya, hidup sobat ya. Ya lumayan terang sobat. Luar biasa terangnya ya. Jadi ini rencana saya akan saya bikin 2 buah untuk lampu sepeda motor ya. Ya, ini saya rakit sedemikian rupa, sobat. Saya tidak pakai bola lampu sepeda motor sobat ya. Jadi saya lemkan aja langsung ini tempatnya lampu LED juga sobat. Wah, ini terangnya lumayan sobat, macam lampu senter ya. Luar biasa terang sobat. Ini baru satu ya. Saya akan tambah satu lagi 2 buah. Nah, ini udah 2 buah sobat. 2 buah tambah satu buah di tengah itu ya, jadi 3 sobat. Luar biasa terang sobat ya. Ini pengganti bola lampu halogen ya sobat ya. Jadi bisa murah meriah dari lampu LED bekas sobat.